kawan-kawan, ini udah sampai di puncaknya Gunung Rinjani. Gak nyangka biasanya malah summit, sekarang belum summit. Jarang-jarang nih gua mau summit ke puncak gunung. Nah, di video kali ini gua akan menceritakan tentang pendakian gue ke puncak Gunung Rinjani dengan nama lain Puncak Anjani. Menikmati keindahan alam di ketinggian 3726 mdpl merupakan pengalaman yang begitu spesial buat gue. Hey kawan-kawan, jadi di pendakian ini gue agak sedikit manja ya. Jadi gue pakai porter dan ini dimasakin barusan. Ini the best banget sih, lihat nih. Kita mau makan dulu, gue mau makan dulu ya. Wah, ini sayur apa ya? Gulai gitu. Lo deh. Makan kayak gini di gunung wah the best banget atuh. Lihat tuh ada ayam, ada sayur. Empat sehatnya mah sempurna kok. Terus si Bang Fahmi bawa ini nih, sambal. Sambal sultan. Sedap, 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 sedap. Gua makan dulu kawan-kawan. Anget-anget. Makan berkuah. Best. Keuntungan lain ketika mendaki Gunung Rinjani dengan mengajak porter adalah kita bisa request mau dimasakin apa aja pas hiking Gunung Rinjani. Kalau gue sih nggak request macam-macam, yang penting kenyang dan makan makanan yang proper kayak nasi dan lauk yang gue santap sekarang. Karena besok akan summit jam 1:30 jalannya, jadi bangun jam 1, terus siap-siapin perbekalan. Terus bikin kopi apa enggak gitu lah ya, buat ngisi tenaga. Baru deh jam 1:30 itu lanjut summit ke Gunung Rinjani. Mantap. Nah, sekarang gua tidur dulu. Dadah. Pagi kawan-kawan. Jadi sekarang udah jam 1:20. Gua lagi siap-siap mau summit Gunung Rinjani ya. Jadi mau bikin minuman dulu, minuman hangat biar jos. Sama siap-siapin alat-alat yang mau gue bawa. Gila banget kawan-kawan anginnya. Lihat-lihat nih. Gokil. Gue ambil air panas tadi. Dingin banget. Belum ada yang naik juga ini. Kalau badan sih udah oke ya, kayak udah tebel nih jaket 2 gue pakai. Jadi ini ada jaket tipis sama jaket tebel di dalam. Tapi celana nih yang tipis. Maksudnya kan enggak menghalau dingin. Oke kawan-kawan, jadi gue udah sarapan, udah minum energi, terus udah bekal kopi juga di botol. Sekarang saatnya summit. Summit di gelapnya malam kayak gini membuat mental tetap stabil. Gak ngelihat seluruh trek yang harus ditempuh, menurut gue membuat perjalanan jauh lebih seru. Sama halnya kayak perjalanan hidup, kita nggak harus tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi nikmati aja yang bisa dinikmati saat ini. Nggak perlu overthinking sama apa yang akan terjadi nanti. Sekarang dinginnya udah nggak terlalu kayak tadi sih, jadi kayak udah mulai terbiasa badan ini. Baru jalan sekitar 15 menit, udah berkeringat. Jadi gue ngelepas jaket luar gue tadi yang double. Udah mulai enak nih temponya. Di belakang juga udah banyak pendaki lain yang summit.
ternyata nggak sedingin itu kalau udah jalan, karena berkeringat juga. Ya emang kalau mau summit tuh yang paling males ya step siap-siapnya, bangunnya pakai sepatunya, aduh dingin banget. Kalau udah jalan kayak gini udah nikmat capeknya. Oke kawan-kawan, gua udah melewati tanjakan apa ya, tanjakan yang menyesakkan. Ini udah mulai di tempat landai sebelum masuk ke jalur letter E. Itu katanya lebih melelahkan lagi kayaknya. Ya semoga keburu ya sebelum sunrise, udah nyampe puncak jadi bisa nikmatin sunrise di puncak Rinjani. Oke, gua lanjut lagi. Melaporkan dari ketinggian 3387 mdpl. Ini belum nyampe puncak kawan-kawan, masih ada letter E di depan. Treknya sangat sulit ya. Orang lagi pada naik di letter E, ini menyiksa banget katanya. Yuk semangat. Sekarang gua udah berada di jalur letter E. Tanjakan dengan permukaan pasir dan batuan kecil ini bikin pendakian menjadi semakin melelahkan. Belum lagi angin dingin yang dengan bebasnya menerpa tanpa ada halawan pohon. Pokoknya kalau summit ke puncak Rinjani, gunakan pakaian yang sesuai, bawa snack dan minum yang cukup, serta siapkan juga fisik dengan kondisi terbaik. Oke kawan-kawan, kayaknya udah deket banget sama summit, sama puncaknya. Dan ini kalau dilihat di belakang gue udah mulai muncul ya oranye-nya matahari yang udah mulai ya, kemungkinan setengah jam lagi sih matahari terbit. Keburu nggak ya sebelum matahari terbit gue udah sampai puncak. Yuk teman-teman, let's go. Oh, sedikit lagi kawan-kawan udah kelihatan puncak ya. Sedikit lagi satu tanjakan terakhir. Sunrise belum ada ya, sampai sana ya? Dari Lombok Barat ya? Iya, di luar ini, dari Geruak. Oh. Lombok Barat, Gunung Sari. Sidaman. Semangat banget dari pagi udah ya. Summit. Gokil. Oke, kawan-kawan ini udah sampai di puncaknya Gunung Rinjani. Belakang dan segera anak-anak.
Matahari mulai menerangi pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Gua sampai bingung mau lihat ke arah mana, karena semua arah memiliki pemandangan yang indah dari atas ini. Pendaki lainnya satu persatu juga mulai menginjakkan kaki di puncak Gunung Rinjani. Meski agak crowded, cukup menyenangkan rasanya bisa ngobrol dengan orang lain yang sama-sama berjuang saat pendakian tadi. Mataharinya muncul. Oh, itu kemarin gua dari Savana Proto. Ini Savana 2-nya. Setelah berjuang di tengah dinginnya angin malam, kehadiran hangatnya matahari terbit yang membuat badan ini terasa jadi rileks. Menikmati pemandangan dari atas ini merupakan pengalaman yang begitu berkesan buat gue. Gue sampai bingung gimana cara ngungkapinnya pakai kata-kata. Oke, sebentar lagi gue akan turun ke arah camping lagi, ke Sirah. Gak ngantuk ya, udah mulai hangat gini. Gue masih gak nyangka besok. Nah, untuk turun dari puncak ke Pelawangan Sembalun bukan lagi tantangan yang berat. Permukaan pasir dan bebatuan kecil ini sangat membantu untuk turun dengan cepat. Tapi, gua agak kasihan lihat pendaki yang belum sampai puncak. Mereka harus mendaki di tengah sinar matahari yang mulai menyengat dan debu dari pendaki yang mulai turun. Jadi, kalau kalian berencana summit ke Puncak Rinjani, pastikan timingnya yang tepat ya. Segitu aja ya cerita summit gua ke Puncak Anjani. Di video selanjutnya, gua akan ceritain perjalanan gue ke Danau Segara Anak. Sampai ketemu di video gua selanjutnya, kawan-kawan.